Cilacap terkini mengalir dukungan calon bupati wakil bupati Parwoto SPD MPD eksklusif telusur pilkada. Aksi dukung mendukung calon kandidat bupati atau wakil bupati Kabupaten Cilacap, satu di antara adalah Parwoto SPD MPD Ketua Babdesi Kabupaten Cilacap eksklusif telusur pilkada. Apa wabub? Ini ketua BPD kita, ketua ketum kita gimana? Nah, maksud dari saya dan teman-teman itu memang mintalah kepada beliaunya Pak Woto, cobalah kiprah berusaha. Minimal itu wabuh. Dia punya kekuatan potensi yang amat luar biasa loh. Asal digerakkan itu bisa mewarnai Kabupaten Cilacap begitu. Tadi mengatakan potensi, Pak. Potensi apa, Pak, yang dimiliki oleh beliau, Pak? Ya, potensinya pertama adalah dalam kemasyarakatan, dalam berkiprah, di dalam kepribadian, dan juga beliau kepala sekolah yang terkenal pindah-pindah. Jadi pengerahan masa mungkin juga animo dari masyarakat itu amat luar biasa. Wong ini juga saya dari teman-teman begitu loh. Coba itulah apa-apa langsung anu maju begitu. Ini beberapa partai politik kan buka pendaftaran, Pak. Mungkin jenengan akan mengambilkan atas nama beliau atau gimana? Waduh, kalau saya bukan orang partai politik, jadi... Enggak, artinya formulir itu kan ngambilnya di partai politik karena pencalonnya lewat partai, Pak. Artinya mungkin jenengan sebagai tim suksesnya Pak Parwoto mau didelegasikan mengambilkan formulir atau bagaimana? Iya, ini memang sudah dilamar oleh beberapa parpol, Pak. Maksudnya untuk mengambil, dilamar untuk ikutlah berkiprah di bidang itu. Cuman beliaunya masih alot begitu. Gimana ya caranya agar beliaunya itu masih, istilahnya ya lunak begitu. Ya memang dia double seorang PNS. Terus masa aja malah nanti double itu kok. Kalau BPD se Kabupaten Cilacap anggotanya berapa, Pak? 1.715, Pak. Hampir 2.000-an ya. Itu non kelurahan loh. Kalau kelurahan kan namanya beda, Pak, Bu. Apa ya? LPMPMK. Iya, itu kelurahan non kelurahan. Kalau dengan itu lebih banyak. Tapi kalau itu kompak luar biasa, Pak, ya? Sangat luar biasa. Tapi memang kompak ya, Pak, ya? Bisa kompak, iya. Karena memang mereka kita perjuangkan oleh beliau, diperjuangkan dari kesejahteraannya, dari macam-macam lah, dan insya Allah tahun ini sudah mulai ada perubahan karena kiprahnya Pak Woto itu. Jenengan asmanya itu, Pak? Pak Saifuddin Jaminan, Sekjen Mapsi Kabupaten Cilacap. Oke, Pak, terima kasih, Pak Turnal.